tu saya sangat suka berzikir menggunakan tasbih digital. Yang dekat tangan saya ni, dia dalam bentuk cincin. Ini adalah tasbih digital. Memang sikit lah. Okay. Dia memang ada counter dia dan juga dia ada masa. Yang ni agak canggih sikit. Setakat ni yang paling canggih saya jumpa. Dia boleh pair dengan application telefon. Boleh bagi solat reminder, dia boleh bagi zikir reminder. Harga mahal sikit. Kalau rasa nak, saya boleh tolong orderkan di Shopee. Harga RM100 dan dia ada size dia. Okay, kena rechargeable. Okay, dia boleh charge. Satu kali charge boleh tahan royal. Kalau yang macam Abaisa tu, okay. Ini pun biasalah yang RM1, RM2, yang harga RM2, RM5, RM10 ni, ini yang biasalah. Tak kisahlah yang nak yang macam mana pun. Okay. Yang biasa macam ni pun boleh. Ini biasa saja. Yang penting ada kaunter. Sambil driving, sambil zikir. Sambil naik motor, sambil zikir. Okay. Nak pasang lagu tak ada masalah. Tapi zikir dulu. At least 10 dulu. Okay. Lepas tu pasang lagu. Yang saya ni, dia dalam bentuk cincin. Dia lebih eksklusif sikit. Memang harga dia mahal sikit. Saya pun baru jumpa, baru minggu lepas saya sampai barang ni. Harga RM100. Kalau tengok dalam Facebook punya advertisement, RM170 orang jual. Okay. Saya dapat cari kat Shopee, boleh dapat harga RM100. Kalau rasa yang berminat, yang ni lebih cantik rasa sikit. Kalau kita pakai pun, orang tak perasan. Orang memang tengok macam cincin sahaja. Okay. Kalau rasa berminat, boleh call saya. Boleh PM saya kalau rasa nak saya orderkan. Okay. So, supaya kita sebenarnya, ada juga seseorang dia mengatakan bahawa tasbih-tasbih ni adalah bid'ah. Okey. Tapi pada zaman Rasulullah, ada sahabat menggunakan batu untuk mengira. Dia sebenarnya cincin ke tasbih macam ni ke, dia lebih kepada bagi saya reminder untuk kita berzikir. Sebab kalau tak pakai cincin ataupun tak pakai kaunter, kita akan leka. Memang tak berzikir. So antara amalan yang saya memang saya cuba amalkan zikir ini, saya amalkan kadang-kadang 10 dan saya suka cuba berselawat 1000 kali sehari. Okey. InsyaAllah kalau kita amalkan selawat 1000 kali sehari, memang kita akan nampak aturan-aturan rezeki ini dia akan mudah-mudah sahaja. Okey, yakin dengan amalan kita berselawat 1000 kali sehari, kita akan nampak rezeki kita, okay, kesembuhan dia, kita, kesihatan kita akan dipermudahkan. Cuma nak kena istiqamah selawat 1000 kali sehari. Okay. Tak semestinya selawat panjang, selawat pendek pun tak apa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ataupun boleh senang sedihkan dengan selawat yang lebih pendek. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Cuma selawat yang terbaik mestilah bersama salam kepada selawat dan salam itu adalah yang terbaik. Okey, so maksudnya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ada selawat dan salam itu adalah package yang terbaik dalam selawat. Okey, so kalau sepatutnya kita selawat 1000 kali itu, kita juga boleh selit-selitkan selawat pendek dan lain-lain, selawat mujiat yang panjang, selawat tafridiyah, selawat fatih dan lain-lain pun juga tak ada masalah, selawat syifa. Okey, sebab selawat ni dia ada banyak macam-macam pecahan dia. Okey.